الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكرام شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عددا نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله قد ضاقت حيلتي أدركني وأدركنا يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه مواله. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله بشكر كتاب kepada Allah Subhanahu wa Taala kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita akan sambung pengajian kitab Riyadhus Salihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimallahu taala dan kita masih lagi dalam bab yang memperjelaskan tentang tentang bab Zikrul Maut, kalau tidak silap ya, bab ingat mati dan pendekkan angan-angan. Sampailah kita kepada hadis yang ke-6 insya-Allah dalam kitab Riyadhus Salihin ini insya-Allah, dan ia merupakan hadis yang ke-577 insya-Allah. Wa anhu qal, dan juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dhikra hadhimil ladzat. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata pula, ia juga berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru, perbanyakkanlah, banyak-banyaklah, dhikra hadhimil ladzat, iaitu mengingat kepada sesuatu yang melenyapkan segala macam kelezatan, mengingatkan kepada kita sesuatu tentang kenikmatan. Ya, ingatlah sesuatu perkara yang boleh melupakan kita, yang boleh tidak mengingatkan kita kepada
kesenangan. Kepada kalau kita makan, ingatkan kepada diri kita bahawasanya ya kita cukuplah makan demikian, ya. Jangan kita ingatkan diri kita untuk bersenang-senang. Ya, disuruh kita ingatkan diri kita untuk apa? Untuk dalam keadaan yang tidak senang, dalam keadaan susah, ya. Memang tak ada orang boleh buat ni macam gini pada jemaah sekalian. Ya, biasa orang ingat apa? Dia terkenangkan. Biasa yang dia ingat adalah apa? Kalaulah aku senang. Ya, andaian, ya. Dan dia selalu ingat apa? Ya, dia ingat benda-benda yang baik, benda-benda yang apa? Benda-benda yang penuh dengan kenikmatan. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk kita banyak-banyak ya, untuk melenyapkan ingatan yang sedap. Ya, berarti apa? Ingatlah kita bahawasanya usia kita ini pendek. Ingatlah kita bahawasanya amalan kita ini yang setiap hari kita buat ini sebenarnya tak seberapa, ya, tak seberapa, sikit saja amalan-amalan kita ini, ya. Apakah jadi bila kita ingat macam gitu, salah ke? Jangan kita pula salah faham, ya. Aku dah selalu beribadah, takkanlah sikit. Maksud di sini adalah apa? Untuk kita ingat sikit supaya kita giat lagi, tambah lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimallahu ta'ala. Hadis yang seterusnya pula, yang ketujuh para jemaah sekalian, dan ia merupakan hadis yang terakhir di dalam bab yang ke-65 ini. Wa an Abi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qaal, dari Ubay bin Ka'ab, ya, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba thuluthul lail qama fa qaal ya ayyuhan nas udhkurullah ja'atir rajifah tatba'uha ar-radifah ja'al mautu bima fiyah ja'al mautu bima fih ja'al mautu bima fih qultu ya Rasulullah inni ukthiru as-salata 'alayk fa kam aj'alu laka min salati fa qala ma syi'ta qultu ar-rubu' qala ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairun lak qultu fan-nisf qala ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairun lak qultu fath-thulutsain qala ma syi'ta fa in zirta fa huwa khairun lak qultu aj'alu laka salati kullaha qala idhan tukfa hammaka wa yughfar laka dhanbuk rawahu Tirmidzi qala hadithun hasan. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ia berkata adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti di sini disebut kana, bukan Rasulullah bersabda, tapi adapun. Maksud adapun tu apa? Boleh juga diartikan kebiasaannya yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Rasulullah sallallahu memperjelaskan, idza dhahaba thuluthul lail faqama faqal, ya. Ingatlah kamu semua, kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berlalu thuluthul lail, sepertiga malam, beliau pun bangun. Kemudian beliau bersabda, ya ayyuhan nas, sepertiga malam para jemaah yang dirahmati Allah, ya, sepertiga malam. Ya, sepertiga malam ini berarti apa para jemaah sekalian? Kalau kita pakai time, mungkin ada dalam lebih kurang 3 jam, 2 jam nak masuk waktu subuh. Ha, itu dia. Ya. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, udhkurullah. Ingatlah kamu semua kepada Allah. Ha, ya. Dan disebut di sini, ja'atir rajifah tatba'uha ar-radifah. Ini ayat Quran para jemaah sekalian.
datanglah keguncangan yang besar, yaitu tiupan pertama yang diikuti oleh peristiwa dahsyat, yaitu tiupan kedua, dan antara kedua tiupan itu ada 40 tahun lamanya. Ya, 40 tahun lamanya. Kematian itu datang dengan segala macam kesengsaraan. Kematian itu datang dengan segala macam kesukaran, kesengsaraan. Yaitu ketika datangnya sakaratul maut. Ya. Di sini para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila hadis ini kita baca sekarang ini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba thuluthul lail, apabila telah pergi, telah berlalu sepertiga malam, maka Rasulullah memperjelaskan, ya ayyuhan nas udzkurullah, wahai sekalian manusia, ingatlah kepada Allah. Hadis ini para jemaah sekalian mengingatkan saya kepada satu keadaan, yang mana keadaan tersebut wallahu alam sekarang saya tak tahu para jemaah sekalian, ya. Awal-awal saya berada di Hadramaut, ya. Sampailah saya balik ke Singapura, itu di Hadramaut ada seorang habib, lupa saya namanya. Beliau daripada keluarga bin Shihab. Beliau setiap hari, ya, lebih kurang dalam 1.5 jam ataupun 2 jam nak masuk waktu subuh, nanti beliau ke masjid. Nanti beliau membaca Al-Quran. Ya, dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca itu mengingatkan manusia itu kepada Allah. Mengingatkan manusia itu untuk bangun malam. Dan baca Al-Qurannya, para jemaah sekalian, suara dia unik. Ya, di kota Hadramaut, di kota Tarim, beliau seorang aja ada suara begitu unik. Maksud saya unik tu apa? Kita bila dengar pasti bangun, para jemaah sekalian. Pasti bangun. Ini satu habib, lupa saya nama dia. Ya. Dia daripada keluarga bin Shihab, dan beliau baca dengan mikrofon. Jadi di menara masjid tu ada speaker, maka orang-orang kampung semua bangun. Ya, orang-orang kampung semua bangun. Kalau tak silap saya, ada dulu zaman saya di Hadramaut, line handphone pun tak ada. Line handphone pun tak ada. Drone pun tak ada, para jemaah sekalian. Sekarang sudah ada handphone, sudah ada drone, ya. Kalau tidak silap saya, dulu ada seseorang itu, dia ada drone, jadi dia terbangkan drone dia. Ya, apabila habib ini baca ayat Quran, maka nampak dari atas, dari drone tersebut, rumah-rumah penduduk-penduduk khususnya di Kota Tarim, tahu-tahu rumah-rumah tu menyala lampu. Dengan habib ini membaca ayat Quran di masjid. Berarti apa? Orang-orang yang ada dekat rumah tu semua bangun untuk berqiyamul lail. Untuk berqiyamul lail. Maka boleh kita ambil juga dalam hadis ini dijelaskan, dan peristiwa yang saya kongsi dengan para jemaah sekalian, bahawasanya baginda Nabi SAW sangat-sangat menggalakkan kita untuk berqiyamul lail. Sangat-sangat menggalakkan kita untuk berqiyamul lail. Dan berkata guru kami, Tuan Guru Sayyidil Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, ya, beliau sering menasihatkan kepada anak-anak muridnya. Beliau memperjelaskan apa? La yusamma bi talibul ilm, ya, tidak dinamakan seorang itu adalah student, penuntut ilmu, sebab kita semua datang ke sana nak menimba ilmu, kan? Maka Habib Umar jelaskan, tidak dinamakan seorang penuntut ilmu apabila dia tidak berqiyamul lail. Itu bukan penuntut ilmu. Ya. Dan Habib Umar memperjelaskan apa? Al-kaslan, ya, yastaikidh minan naum sa'a qabla al-fajr. Ya, orang yang malas itu bangun dari tidurnya 1 jam sebelum subuh. Itu orang yang malas. Ya, itu orang yang malas. Dan berkata lagi, para alim ulama di sana, ya, kalau dalam bahasa Melayu beginilah. Dalam tempoh 4 hari, 3 hari, 1 minggu, kalau seorang student itu, ya, sebab
tugasnya student itu, bila dia pergi ke Hadramaut, dia pergi mana sekalipun, yang namanya student tu dia buat apa? Nama student tu dia buat, satu, dia buat belajar. Nombor dua, dia ibadah. Nombor tiga, dia amalkan apa yang dia belajar. Ni dia. Ni benda penting. Ya, ni nama student. Jadi kalau awak ada anak-anak, cucu-cucu yang belajar, baik belajar dekat pondok ke, belajar dekat mana-manalah tempat ya, nasihatkan mereka. Tugas student tu, satu, belajar, dua, ibadah, tiga, amalkan apa yang dia belajar. Ha, ya, nasihatkan. Ya. Ha. Tuan Guru Al-Habib Umar, para alim ulama di sana memperjelaskan, seorang student itu kalau dalam tempoh 3-4 hari seminggu, kalau tak mimpikan Rasulullah, itu bukan student, katanya. Ya. Very strict para jemaah sekalian, ya. Ini bukan benda senang para jemaah sekalian, ya. Kenapa dijelaskan penuntut ilmu tu, student tu, dalam tempoh 3-4 hari seminggu tak mimpikan Rasulullah tu, itu bukan student. Sebab apa? Student, ya, pepatah-pepatah syair memperjelaskan, student tu dia tak pernah buat salah, dia tak pernah buat maksiat. Ya, tugas dia belajar, ibadah, mengamalkan apa yang dia belajar. Mana maksiat dia? Sebab itu dia harus mimpi Rasulullah. Jadi kalau dia tak mimpi, pelik. Ha, tu dia para jemaah sekalian. Ya, tu dia. Ini ulama-ulama sanalah, ya. Ha, Tuan Guru Al-Habib Umar lagi memperjelaskan apa? Idza ra'ait talibul ilm ma yahris takbiratul ihram ma'al imam fanfid yadih minhu. Kalau kau nampak ada seorang student yang dia tak jaga takbiratul ihram dia dengan imam, maka student tu dah tak ada harapan. Ayo. Ya. Ha, ya, sebab itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau kita tengok orang-orang dahulu kala macam mana mereka berguru. Ya. Ayah dan ibu tu hantar anak tu ke sekolah ataupun ke tempat guru tu mengajar, dia jelaskan apa? Orang dulu-dulu bicara, dia serahkan anak dia tu kepada guru. Terserahlah guru nak buat apa. Oh, ya. Terserahlah guru nak buat apa. Ha, la ilaha illallah. Ya. Allahu akbar. Ya. Ingat dulu tahun 92 pada jemaah sekalian, saya keluar dari Singapura. Ya, tak balik Singapura. Tahun 99 baru balik. Ya. Orang tua saya hantar saya ke pondok. Dan bila sampai kat pondok, abah saya cakap dengan kiai, "Kiai, saya serahkan Saiful Rijal ini kepada kiai. Terserah kiai mau apakan." Ya. Jadi kalau Saiful Rijal belum lagi selesai, jangan diizinkan pulang. Ya. Jadi saya tak balik kepada jemaah sekalian, ya. Tahun 99 balik, lepas tu terus pergi Hadramaut. Ha, lepas tu jumpa Amir Alwi dekat sana, masya-Allah. Baik, apa yang dijelaskan, ya, maka hadis ini part 1 memperjelaskan apa? Memang digalakkan kita untuk berqiyamul lail. Memang sah, ya, berqiyamul lail itulah terbuka semua rahsia-rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Para alim ulama mereka suka berqiyamul lail, dan apabila mereka berqiyamul lail, sebahagian besar daripada mereka melaksanakan ibadah di tengah malam dengan membaca Al-Quran dan khatam Al-Qurannya. Dan khatam Al-Qurannya, beribadah di tengah malam. Ya, tiap-tiap malam mereka akan beribadah, itu waktu mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Ya, masya-Allah. Jadi kita kena kuat ibadah di tengah malam. Memang susah nak ibadah di tengah malam ni para jemaah sekalian. Susah. Ya, tapi kalau kita boleh istiqamah, betul-betul kuat, boleh istiqamah para jemaah sekalian, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Maksud saya insya-Allah tu apa? Ha, akan terbukalah rahsia-rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Terbuka rahsia Allah Subhanahu Wa Taala tu apa? Biasa kalau kita berqiyamul lail, kita akan doa pada Allah Taala, kita akan sembahyang dalam sujud, kita akan menangis, kita akan angkat-angkat tangan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok nanti Allah turunkan apa. Ya? Kadangkala Allah makbulkan hajat kita dengan Allah memberikan hajat kita itu di luar pemikiran kita. Kerana dengan pemberian Allah Ta'ala itulah hajat kita akan tercapai, ataupun dengan pemberian Allah Ta'ala itulah hajat kita yang paling mulia yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Kadangkala kita tak sampai berfikir kepada situ.
Ha, begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya ya, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memperjelaskan apa? Ja'al mautu bima fi. Ja'al mautu bima fi. Berarti apa? Kematian itu akan datang dalam keadaan susah, dalam keadaan yang susah. Ya, Nabi ulang perkara ini. Berarti apa para jemaah sekalian? Nabi ulang dua kali perkataan ini, berarti kematian confirm datang. Dan kematian confirm datang tu bagaimana? Maksudnya confirm datang, kita hamba Allah Ta'ala tak dapat nak menolak kematian tersebut. Nombor dua, Nabi jelaskan bima fi, dengan kesusahan. Maksudnya apa para jemaah sekalian? Tak ada orang mati itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan sedap. Tak sakit. Kematian pasti sakit para jemaah sekalian. Pasti sakit kematian. Ya? Kenapa dijelaskan kematian pasti sakit para jemaah yang dirahmati Allah? Ya? Salah satu daripada mukjizat Nabi Allah Isa alaihi salam, beliau itu boleh menghidupkan orang yang mati. Itu mukjizat. Bukan dia melawan takdir Allah Ta'ala. Ya, Bani Israel dulu tak tanya dengan dia, kalau engkau betul Nabi, tunjukkan. Setiap Nabi yang kita tahu ada mukjizat. Apa mukjizat engkau? Maka Nabi Isa minta, ya, datangkan kepada aku satu kubur yang lama sekali. Maka di kawasan tersebut ada kubur yang lama, yang orang itu sudah meninggal lebih daripada 70 tahun. Ada yang jelaskan lebih daripada 700 tahun. Maka Nabi Isa bermunajat kepada Allah Ta'ala. Bangun orang yang mati tersebut. Dan Nabi Isa tanya kepada dia, apa yang kau rasa sekarang? Dijelaskan oleh orang yang mati tersebut, dari saat aku mati sampai sekarang, aku masih lagi rasakan sakitnya roh yang keluar. Ya? Di dalam kitab-kitab tafsir, para jemaah sekalian, dijelaskan roh tu macam mana para jemaah yang dirahmati Allah. Sakitnya, susahnya roh nak keluar tu bagaimana? Awak ambil kapas, awak tekap di benda yang berduri. Setelah tu awak tarik kapas tu. Bila awak tarik, senang ke susah? Susah. Dan bila tarik, pasti ada saki-baki kapas yang masih ada dekat duri tersebut. Ini disebut dekat dalam kitab-kitab tafsir. Begitu juga dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila malaikat maut itu mencabut roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Nabi memperjelaskan rasa sakit. Ada dalam hadis jelaskan rasa sakit. Ya, malaikat maut memperjelaskan apa? Aku belum pernah cabut nyawa selembut ini. Hanya nyawa engkau saja ya Rasulullah. Lembut, paling lembut tu. Nabi rasa sakit dan Nabi sempat berdoa. Allahumma thaqqil alayya wa khaffif ala ummati. Ya Allah, beratkan rasa sakit roh ini yang nak keluar ke atas diri aku, dan ringankan rasa sakit roh ini nak keluar ke atas ubat aku. Lihat, ini doa Nabi SAW. Sayangnya Nabi kepada kita. Allahumma thaqqil alayya wa khaffif ala ummati. Sebab itu Nabi SAW, ja'al maut bima fih. Berarti apa? Mati itu sakit. Kadangkala bila orang putus harapan, orang marah, tak dapat apa dia nak, apa dia bilang? Lebih baik mati sudahlah. Ya, lebih baik mati sudah. Betul-betul Pak Jumat sekarang. Orang bilang kan? Lebih baik mati sudah. Ya, dia tak tahu siksa mati. Ya, itu baru roh keluar. Bagaimana kalau sudah masuk ke dalam liang lahat? Datang dua malaikat, tanya lagi. Oh, adalah la haula wala quwata illa billah. Ya, maka hati-hati para jemaah yang dirahmati Allah. Ya, hati-hati. Kita digalakkan. Ya, Nabi SAW menasihatkan kepada kita untuk bangun malam tersebut. Agar supaya apa? Kita senantiasa di bawah keselamatannya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun katakan kita mati, tapi mudah-mudahan kita mati dalam keadaan selamat. Apa mati dalam keadaan selamat? Mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini paling penting para jemaah sekalian. Husnul khatimah.
Minta kita sama Allah Ta'ala. Mesti minta, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, ya, tutupkan usia aku, khatamkan riwayat hidup aku dalam keadaan husnul khatimah. Jangan kau selesaikan hidup aku ini dalam keadaan su'ul khatimah. Su'ul khatimah ni apa? Ya, the other way, para jemaah sekalian. Ya, husnul khatimah, mati dalam keadaan beriman. Mati dalam keadaan kita dapat mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Su'ul khatimah, mati dalam keadaan maksiat. Wal'iyadu billah min dhalik. Dan juga Nabi SAW ya, memperjelaskan. Ya, Sayyidina Ka'ab bin Ubay ini yang meriwayatkan hadis ini jelaskan, Qultu, maka aku berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uksiru salata alaika. Ya Rasulullah, sesungguhnya salah satu daripada perbuatan aku ini adalah aku senantiasa memperbanyak selawat ke atas engkau. Ya. Fakam aja'alu laka min salati. Maka Rasulullah tanya, ya, oh iya ke? Baik, berapa banyak selawat engkau kepada aku? Ya. Minta maaf. Ya. Dia jelaskan, Ya Rasulullah, salah satu amalan aku ini adalah berselawat kepada engkau. Jadi berapa banyak yang perlu aku selawat kepada engkau? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma syi'tah," kata Rasulullah. Ya, "Ma syi'tah," apa? Sesuka hatimu. Sekehendakmu. Ya, seberapa banyak yang kamu mau berselawat, berselawatlah. Qultu, maka aku bertanya lagi kepada Rasulullah. Ar-rubu', katanya. Ya. Berapa banyak tu Rasulullah? Quarter ke, seperempat ke? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab lagi, "Ma syi'tah." Ya, terserah. Ya, engkau nak baca seperempat, terserah. Ya. Dan Rasulullah jelas lagi, "Fa in zitta fa huwa khairun lak." Kalau engkau tambah lagi daripada seperempat, itu adalah perkara yang baik untuk engkau. Ya, perkara yang baik untuk engkau. Qultu, maka aku tanya lagi. Ka'ab bin Ubay ini tanya lagi. An-nisif ya Rasulullah. Kalau separuh macam mana ya Rasulullah? Oh, berarti apa para jemaah sekalian? Tadi seperempat, berarti seperempat daripada sepertiga malam itu, kita Ka'ab bin Ubay ini berselawat pada Rasulullah. Rasulullah bilang, terserah engkau. Kalau tambah lagi baik. Dia tanya lagi, kalau separuh macam mana? Berarti apa? Separuh daripada sepertiga malam itu, aku berselawat kepada engkau ya Rasulullah. Rasulullah memperjelaskan, "Ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairun lak." Terserah engkau, tapi kalau engkau nak tambah, dia adalah lebih baik untuk engkau. Qultu, maka aku tanya lagi, "Fa thulutsain?" Kalau sepertiga malam itu aku berselawat kepada engkau 2/3 ya Rasulullah. Ha, thulutsain. Ya. 2/3 ya Rasulullah. Ya, maka Rasulullah pun menjawab, "Ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairun lak." Terserahlah kepada engkau. Kalau engkau nak tambah lagi pun, itu adalah perkara yang baik untuk engkau. Qultu. Maka aku pun berkata, "Aj'alu laka salati kullaha." Kalau begitu ya Rasulullah, aku jadikan keseluruhan doaku, ibadahku untuk berselawat kepada engkau. Ha, tengok. Untuk berselawat kepada engkau. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan tukfa hammaka wa yughfara laka dhanbuka." Kalau begitu, cukuplah, yaitu urusan kau dekat dunia dan akhirat akan semuanya selamat serta diampunkan semua dosa-dosamu. Baik. Di sini kita boleh ambil pelajaran yang penting. Tadi dah dijelaskan, Rasulullah menggalakkan kita untuk bangun malam. Dan Rasulullah memperingatkan kita tentang kematian. Dan
Bagaimana cara ibadah di tengah malam yang baik? Bagaimana cara ibadah di tengah malam yang baik? Salah satu daripadanya adalah berselawat. Sampai sahabat ni tanya, seperempat ke? Rasulullah jawab, terserah. Kalau nak tambah lagi bagus. Separuh ke? Terserah. Kalau nak tambah lagi bagus. 2/3 ke? Terserah. Kalau nak tambah lagi bagus. Kalau demikian, semua amalan aku, ibadah aku, aku jadikan untuk berselawat kepada engkau. Lihat di sini para jemaah sekalian. Ya, kita perlu faham. Berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu amalan yang mulia. Suatu ibadah yang agung. Suatu ibadah yang sangat 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 tak ternilai para jemaah sekalian. Saya mengatakan tak ternilai sebab apa para jemaah sekalian? Tak boleh digantikan dengan harta dunia. Tak boleh digantikan dengan harta dunia. Kita tahu kalau di tengah malam itu beribadah apa? Seperti solat tahajud, seperti apa? Seperti solat sunat taubat, seperti solat sunat hajat, seperti solat sunat tasbih dan solat-solat sunat yang lain. Tetapi boleh kita faham dalam hadis ini memperjelaskan kepada kita bahawasanya di antara ibadah-ibadah di tengah malam dan yang dapat menyelamatkan kematian kita dalam keadaan sengsara, dalam keadaan yang susah, dalam yang dapat menyelamatkan kematian kita fa insyaallah husnul khatimah adalah amalan berselawat. Sebab itu, ya, saya baca kitab hadis ini, nak mula baca kitab hadis, saya akan baca macam-macam selawat. Saya baca selawat tibil qulub, selawat nariyah, selawat ini, selawat. Selawat tu banyak. Semua selawat bagus. Tak ada selawat yang tak bagus. Dan bila kita ibadah para jemaah sekalian, pastikan dalam ibadah kita itu ada selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa. Jangan langsung kita berdoa, ya Allah, Allahumma, ya Rabbana. Baca selawat dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru kita baca doa. Tutup pun dengan kita baca wa sallallahu ala sayyidina Muhammad dan selawat ke atas Nabi Muhammad. Ah, tu dia. Ya. Maka boleh kita faham di sini para jemaah yang dirahmati Allah, membaca selawat ini merupakan suatu ibadah yang agung, sangat-sangat mulia. Dan berapa banyak kisah-kisah para awliya, para salihin, ya, dan juga sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, amalan mereka adalah selawat. Yakinnya mereka dengan selawat, kuatnya mereka dengan selawat, hebatnya mereka itu dengan selawat, berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hadis-hadis keterangan tentang selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat orang yang banyak selawat kepada Nabi SAW sampai dia jadikan keseluruhan malamnya itu beribadah kepada Allah dengan berselawat kepada Nabi SAW. Nabi jelaskan apa? Idzan tukfa hammak, kata Nabi SAW. Oleh yang demikian, cukuplah semua urusan kamu di dunia ini. Berarti apa? Allah akan aturkan urusan kamu di dunia ini. Wa yughfar laka dhanbuka dan akan diampunkan dosa kamu. Ya. Banyak berselawat, tenang para jemaah sekalian. Ada masalah, selawat. Apa jadi pun selawat. Jangan pernah tinggal selawat. Kalau ini handphone kita boleh bawa ke mana-mana, kenapa selawat kita tak boleh bawa ke mana-mana? Dan tengok para jemaah sekalian. Berkata para alim ulama, ya, dari zaman dahulu kala sampai sekarang, ya,
sampai sekarang. Ya. Para alim ulama memperjelaskan apa para jemaah sekalian? Di antara ibadah-ibadah di penghujung zaman seperti zaman sekarang, zaman akhir zaman ini, selain daripada ibadah solat, ibadah zakat, ibadah haji dan ibadah-ibadah yang lain, itu ada syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Ada perkara-perkara sunnah-sunnahnya. Ada perkara-perkara yang membatalkannya. Ada makruh-makruhnya. Tengok kita nak solat. Syarat nak solat tu apa para jemaah? Salah satu daripada syarat nak solat mesti ada wuduk, betul tak betul? Baik, bila wuduk macam mana pun ada syarat rukun juga. Ha, wuduk mesti wuduk dengan air. Yang dinamakan wuduk tu dengan air. Mana ada wuduk dengan tanah? Kalau dengan tanah tu bukan wuduk, tayamum. Ha. Nak tayamum pun ada syarat juga. Ha. Nak berwuduk pun ada syarat juga. Wuduk dengan air. Air apa? Ha. Disebut dalam kitab fikir, air mutlak. Ha. Air mutlak tu macam mana? Pun ada syarat. Tengok. Macam-macam syarat dia. Dah okey semua? Dah boleh solat ke? Oh, nanti. Ha. Ya. Ada lagi syarat dia. Dah masuk waktu belum? Ha. Belum masuk waktu, tak boleh solat. Ya, sekarang 8 berapa? 8:11. Kita nak solat isyak, boleh? Tak boleh. 8:24 baru isyak. Ha, lihat. Ha. Jadi, ada khusus-khususnya. Ya, tahu-tahu, kita niat. Saja aku puasa bulan Ramadan esok hari kerana Allah Ta'ala. Sah tak sah puasa tu? Tak sah. Sebab sekarang bukan bulan Ramadan. Bulan Zulqa'dah. Ya, tahu-tahu, besok awak keluar dari rumah, nak pergi kerja, awak pun pakai ihram. Niat. Ya, sahaja aku pakai ihram untuk menunaikan umrah ke haji kerana Allah Ta'ala. Awak pun sampai ofis. Ha, macam? Ambulans datang ambil awak. Tuh, tak betul pada jemaah sekalian. Ya. Baik, katakan awak nak zakat. Ada harta? Ada. Berapa? $1. Mana boleh zakat dengan $1? Tak boleh. Dia kata, ha. Mesti ada harta. Dia kata, ha. Tengok pada macam-macam syarat. Awak nak baca Quran. Boleh tak baca Quran? Boleh. Tapi macam mana cara baca Quran? La yamassuhu illal mutahharun, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Jangan kau menyentuhnya kecuali kau bersuci. Maksud bersuci di sini, awak mesti ada wuduk. Tak ada wuduk. Boleh pegang Quran? Tak boleh. Haram. Ya. Macam-macam ibadah. Macam-macam syarat-syarat dia, rukun-rukun dia, dan begini begitu. Para alim ulama jelaskan, di penghujung zaman, akhir zaman ini, ibadah satu-satu saja ibadah yang boleh tolong kita. Ya, yang boleh tolong kita. Dia tak ada syarat, dia tak ada rukun, dia tak ada batal, dia tak ada wajib, dia tak ada fardu, dia tak ada sunnah, dia tak ada makruh, tak ada. Tak ada. Awak sakit ke, tak sakit ke, ada wuduk ke, tak ada wuduk ke, dalam keadaan junub ke, tidak dalam keadaan junub ke, apa lagi, menghadap kiblat ke, tak menghadap kiblat ke, tutup aurat ke, tak tutup aurat ke, dah masuk waktu ke, belum masuk waktu ke, ada duit ke, tak ada duit ke, pakai ihram ke, tak pakai ihram ke, awak ada dekat awak ada dekat tanah haram ke, atau awak tak ada dekat tanah haram ke, satu lagi, selawat. Selesai para jemaah sekalian. Selawat. Sebab itu, ya, ada dulu pernah saya sampaikan pengajian, ya, tapi ada orang tak setuju dengan saya. Tak apalah, itu terpulang dia lah. Saya setuju. Saya apa yang saya faham saya sampaikan. Apa saya bilang? Saya bilang apa? Tidak ada satu ibadah yang boleh straight sampai kepada Allah Ta'ala. Mesti melalui pintu. Apa pintu dia? Nabi Muhammad SAW. Selesai. Selesai. Berarti apa? Mesti melalui Nabi Muhammad SAW. Ada orang, ya, dia tak setuju. Ya, terpulanglah, terserah. Ya, dia tak setuju, terserah. Itu mungkin pendapat dia. Ya, mesti ke kita melalui Nabi Muhammad straight pada Allah boleh apa? Ha, ya. Kena fikir baliklah.
ya, kena fikir-fikir baliklah. Ya, apa dia? Kena fikir-fikir balik. Agama Islam datang dari siapa? Memang dari Allah melalui siapa? Nabi Muhammad. Kalau tak ada Nabi Muhammad, tak turun tu agama Islam. Ya? Al-Quran. Ya, kitab Allah. Sahih memang kitab Allah. Ya, ulama betul kitab Allah. Selesai. 30 juz. 114 surah dari Al-Baqarah sampai ke An-Nas. Betul. Kita kenal Al-Quran dari siapa? Al-Quran, mukjizat Rasulullah. Wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Kalau tak ada Nabi Muhammad, kita tahu ni rukun Islam. Syahadat, solat, zakat, puasa, haji. Dari siapa? Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad tak tawaf tu Kaabah, kita kenal Kaabah? Kita ingat peristiwa Hajar Aswad? Ya? Kabilah-kabilah Arab berebut nak angkat tu batu Hajar Aswad? Ya? Siapa angkat batu Hajar Aswad? Nabi Muhammad yang angkat, letakkan di penjuru Kaabah. Kenapa sampai sekarang baik orang yang umrah atau orang yang haji, ya, kalau boleh nak cium Hajar Aswad? Kenapa nak cium Hajar Aswad? Kenapa nak cium Hajar Aswad? Tu batu tau. Batu. Sampai Serina Umar jelaskan apa? Wahai batu, engkau kalau dicium ataupun tidak dicium tak akan dapat memudaratkan aku. Tapi kerana Rasulullah cium kau, maka aku cium kau. Ha. Kita kenal Hajar Aswad kerana Rasulullah. Kenapa ibadah haji itu kena pakai ihram? Kenapa kena wukuf di Arafah? Tak boleh ke kalau kita ibadah haji, ibadah umrah, kita tak nak pakai ihram? Nak pakai apa? Kita nak pakai baju Melayu, kain samping, tanjak, boleh tak boleh baju Melayu? Ya? Ya? Macam mana? Boleh ke tak boleh? Sebab Rasulullah pakai. Kenapa wukuf di Arafah? Sebab Rasulullah wukuf. Ha, tu dia, tengok para jemaah satu. Tengok. Sampai ibadah solat. Kenapa ada Allahu Akbar? Setelah itu ujung Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari mana kita tahu ibadah solat macam gitu? Oh, kita belajarlah ustaz dekat dalam kitab-kitab fikih dari para alim ulama. Baik, dari para alim ulama dapat tahu dari mana? Pasti dapat tahu daripada para alim ulama lagi. Ulama tu dapat tahu daripada mana? Sampai daripada para sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi dapat tahu daripada mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi jelaskan apa? Sallu kama raaitumuni usalli. Solatlah kamu seperti mana, seolah-olah kamu menyaksikan aku solat. Macam mana kita nak tahu Nabi solat? Macam mana cara Nabi angkat takbir? Macam mana cara Nabi rukuk, Nabi i'tidal, Nabi sujud, tasyahud awal, tasyahud akhir, sampai Nabi beri salam? Ikut ulama. Sebab ulama dia tahu. Lihat para jemaah yang dirahmati Allah. Semua, kalau boleh kita cakap, semua memang datang dari Allah. Syariat agama Islam datang dari Allah. Tapi disampaikan ke siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak mau Nabi Muhammad, boleh tak? Cuba orang itu nak syahadatain, mengucap, dia cuma nak asyhadu alla ilaha illallah. Bas. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tak nak. Bagaimana? Islam dia? Tak, dia tak Islam. Tak Islam. Mesti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ha. Mesti dua-dua. Jadi menggambarkan kita mau sampai kepada Allah mesti melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu para alim ulama, ya, para alim ulama mereka paling suka sekali ada apa majlis sekalipun mesti ada baca selawat. Sampai-sampai apa? Banyak sekali hadis-hadis yang memperjelaskan tentang kemuliaan selawat, kemuliaan hari tersebut. Sampai hari itu boleh jadi mulia kerana apa? Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh,
Apa penghulu segala hari? Ketua segala hari? Yaumul Jumaah. Hari Jumaat. Betul tak betul para jemaah sekalian? Kenapa hari Jumaat tu boleh jadi penghulu segala hari? Sampai dalam Al-Quran, ada tak surah Al-Jumaah? Ada surah Jumaat. Gara-gara Nabi SAW menunaikan solat Jumaat, maka ada syariat solat Jumaat. Lihat dekat dalam Al-Quran tu Allah Ta'ala jelaskan apa. Ya, fa idza nudiya min salatil jum'ati min salati yaumil jum'ati fas'au ila dhikrillah wa dharul bay. Apabila kamu mendengar panggilan dari Allah, maka pada hari Jumaat untuk kamu melaksanakan solat Jumaat, maka bergegaslah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat dalam solat, tengok kita dalam solat. At-tahiyyatul mubarakatuh, salawatul tayyibatul billah, assalamu alaika ya nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillah salli ala syadu'ala ilaha illallah syadu'ala muhammad rasulullah, Allahumma salli ala. No, dalam tahiyyat tu baca selawat. Cuba kalau dalam tahiyyat tak nak baca selawat, sah solat? Tak sah. Rukun semayang itu baca selawat dalam dalam solat tu. Cuba kalau tak nak baca selawat, boleh? Rukun. Ya, rukun. Perkara sunnah kalau kita tertinggal, ya, lain lain cerita. Rukun kalau tinggal, batal semayang, selesai, finish, habis cerita. Nah, apa lagi? Tengok. Maka betul apa yang sahabat Nabi, apa yang sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab ini, dia mendatangkan hadis daripada Nabi SAW, Imam Nawawi ambil hadis ini, tunjukkan kepada kita, yang boleh selamatkan kematian kita, selamatkan tengah malam kita, selamatkan ibadah kita di tengah malam untuk Allah terima ibadah kita, untuk Allah selamatkan kematian kita supaya kematian kita tidak mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah terima semua amal ibadah kita, dan Allah ampunkan semua dosa-dosa kita, dan Allah selesaikan semua urusan-urusan kita. Jalannya satu saja. Jalannya adalah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak apa lagi? Ya. Ada tak jalan lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada. Sampai-sampai para alim ulama tu apa? Ya, kalau kita tengok dulu habib-habib kita, kiai-kiai kita, ustaz-ustaz kita, maulana-maulana kita, hari Khamis malam Jumaat ada apa? Baca maulud. Baca maulud. Mesti baca maulud. Macam satu benda yang mesti buat. Sebab apa? Itu boleh selamatkan kita. Itu boleh selamatkan kita. Alhamdulillah, Masjid Abdul Razak ni, setiap hari Khamis malam Jumaat, masih lagi baca maulud. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Kita baca ratib dan sebagainya. Alhamdulillah. Ini amalan-amalan inilah yang boleh selamatkan kita, para jemaah yang dirahmati Allah. Ya. Kita solat, Allahu Akbar. Habis solat, dapat WhatsApp dari Malaikat Jibril. Awak punya solat diterima oleh Allah dah. Kita tak tahu pada jemaah. Diterima tak terima, Allahu Alam, tak tahu. Tapi kalau ada selawat, ya fa insyaAllah diterima. Hati-hati para jemaah yang dirahmati Allah. Akhir zaman, yang boleh selamatkan kita, selawat pada Nabi SAW. Perlu kita selawat, perlu kita sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, selalu dalam pengajian-pengajian selalu saya bilang apa? Letakkan Nabi number one. Letakkan Nabi Muhammad number one. Everything settle. Kita kalau tak letakkan Nabi Muhammad number one, problem para jemaah sekalian. Ya, problem, very very big problem. Hakadha, begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ada barakahnya pengajian kita ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala terima semua amal ibadah kita. Amin. Allahumma amin. Al-Fatiha. Anna Allah ya'fu anna wa an walidina wa an auladina wa an mashayikhina wa an muallimina wa an ahli al-hugugi alayna wa an jami'il muslimin wa anna Allah yarzuqna al-futuh wal-munuh wal-rusuh wa salah al-jasadi wal-ruh wa tawbat al-nasuh wa anna Allah yarzuqna al-ilma wal-amal wa yahfadna min al-zayhi wal-zalal wa anna Allah bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaghfiru al-dhunubana wa yudhibu anna ghayza qulubina wa yujiruna min mudillati fitani ma zahara minha wa ma بطان.
وأن الله يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ومن يعتادون الرواه والقراءة في هذا المسجد العبد الرزاق وتوفاهم الموت وأن الله الكريم يغفر لنا ولهم ويختم لنا بالحسنى وراض عنا في خير ولطف وعافية وعلى من نوى أسلفنا الصالح وعلى من نوى السابقين في هذا المسجد وعلى من نوى شيخنا ومربينا ومرشدنا سيد الإمام الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.